bisa di repair lagi lampu ini. Setelah dicuci, kita jemur dulu lampunya. Apakah nanti bisa hidup? Kita lihat saja nanti ya. USB. Bisa untuk ngecas. Lampu ini pakai arus 6 volt. Jadi kita harus pakai 2 baterai HP. Ini satu seperti ini. Kita buat satu lagi baterai HP-nya. Oke, baterai satu sudah jadi. Sekarang kita solasi baterainya.
aja. Kemudian kita gabung saja baterai HP-nya. Tiga full tambah tiga full. Sekarang kita gabung. Sekarang kita join positif sama negatif. Biar arusnya nambah jadi 6 full. Kita potong. Dan inilah lampu yang akan kita ganti baterainya. Jika harus 6 full, kita potong. Kita pasang baterai yang sudah kita rakit tadi ke sini ya. Baterai ini sudah tidak bagus lagi. Oke, gas hidup. Ternyata lampunya masih bagus, sudah dibuang sama orang. Yes. Kita tutup dulu. Sekarang kita coba untuk dicas apakah masuk dia. Oke, bisa dicas. Ini ada kunci dulu, guys.